Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegur dan memberi arahan tegas kepada para menteri terkait penanganan COVID-19 dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada tanggal 18 Juni 2020. Sidang Kabinet tersebut sengaja dirilis untuk diketahui publik secara luas. Butuh waktu 10 hari hingga menayangkan tayangan tersebut di kanal YouTube Sekretariat Kabinet. Dalam sidang tersebut, Jokowi mengatakan masih banyak menteri yang bekerja biasa-biasa saja, belum ada progres yang signifikan. Bahkan Presiden Republik Indonesia bersedia mengeluarkan Perpu atau Perpres demi percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan. Perasaan ini harus sama, kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Kalau perlu kebijakan Perpu ya Perpu saya keluarkan. Kalau perlu Perpres, Perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Dari Jakarta, Tim Liputan, Tribrata TV, Salam Tribrata. 75 triliun.